Orang mau nonton sama siapa aja itu boleh, ngerti gak? Mana iPadnya? Lebih pintar Tania daripada kalian sih, guys. Gak, kadang kesel bun kalau misalkan bawa nama Miguel. Halo sahabat Yonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga di Yonsu. Onyo, ada bunda nyo. Mana? Semangat. Ada bunda. Hai bunda. Bunda lagi pergi nonton ya? Ya ampun, bunda kan mau nonton. Sempat-sempatnya nonton live putranya, memberikan support. Makasih bunda sayang. Terima kasih bunda sayang katanya. Sweet banget mereka ya. Berisik nih, siapa sih namanya user ini ya? Orang mau nonton sama siapa aja itu boleh, ngerti gak? Orang mau nonton sama siapa aja itu boleh. Jangan ngerepotin urusan orang guys, biarin aja. Itu juga bunda nonton juga bareng-bareng kok. Nih, mana iPadnya? Jadi Bunda Sarwenda dituduh jalan berdua bersama Nigel. Padahal itu nontonnya rame-rame, sahabat Onsu. Sini, biar orang-orang pada enggak yang suka fitnah sama gue dulu. Nah, di sini Betran emosi, marah. Enggak terima dong, masa Bunda dituduh lagi jalan sama Nigel? Parah. Nih, enggak tinggal lo. Ini bareng-bareng nontonnya. Rame-rame, ngerti enggak? Rame-rame. Nih, aku bacain ya. Tuh. Rame-rame sayang nontonnya. Ini lagi baru mau ke mallnya. Siang kan gak ngapa-ngapain. Emang tadinya kan Sabtu Minggu. Siang kan biasanya bunda pasti jalan sama kalian, sama anak-anak. Nih, biasanya Sabtu Minggu Onyo sama bunda sama Taliatanya itu jalan-jalan. Betul. Tapi ini kan anak-anak lagi gak ada di rumah. Okay. Gitu. Nanti malam bunda baru mau live. Gitu netizen. Ya. Sebenarnya haters ini gagal ya soal gosip Bunda dan Onyo. Dan sekarang mereka ini menjalankan plan B, menjodohkan Bunda dan juga Nigel. Ya ampun. Jadi udahlah, jangan ngurusin repotin urusan orang ya. Lihat dulu urusannya, lebih repot pasti daripada urusan kita. Betul. Ya. Betul Nyo. Oke guys, sukses terus buat Onyo pastinya guys. Terima kasih ya. Dengarkan kata Onyo, jangan sibuk ngurusin urusan orang lain. Urus dulu dirimu sendiri. Apakah rumah tanggamu sudah beres ya? Tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Mungkin haters ini masalahnya lebih besar. Tahu nggak guys ya? Nih biar kalian tahu nih. Aku dengar. Aku aja nggak request iPhone. Apa-apa di... Aku cuma bilang gini, bunda. Aku cuma bilang gini, bun, I lagi suka iPhone 14 Pro nih. Langsung dibeliin, ngerti nggak? Langsung dibeliin. Cuman bilang suka doang nih, nggak minta. Dia bilang, bun, I lagi suka iPhone 14 Pro nih. Langsung besoknya langsung ada. Wow. Baca komennya. HP putih nunggu di rumah. Karena bunda udah tahu handphone aku udah agak mulai lemot gitu. Semangat sayang, makasih bunda cantik. Gila ya, adik Onsu. Beli iPhone itu kayak beli kacang goreng, ya. Handphone dari Onyo lemot, rusak, ya. Padahal mungkin Onyo pengen diperbaiki saja. Tapi tidak ya untuk bunda. Bunda langsung membelikan handphone baru. iPhone 14 warna putih. Sudah ada di atas meja. Nah, jadi gitu ya buat netizen di sini. Tolong, ya. Tania, masa lebih pintar Tania daripada kalian sih? Malu nggak? Ketika Onyo bilang, masa Tania lebih pintar dari kalian? Betul, jangan didengar. Jangan buat mood Onyo jelek dengan orang-orang begitu. Itu ya, komen bunda. Kan tahu kan kenyataannya kan kita. Betul. Yang tahu kenyataan kan kita. Iya, bun. Itu ya, komen bunda. Kalau misalkan mereka bawa nama Nigel, bawa nama bunda itu, ayo paling kesel banget. Anak mana coba yang enggak emosi ya, yang enggak terima. Ya ampun, bisa-bisanya. Ih, aneh ya. Gara-gara video yang beredar di TikTok itu. Yang pertama, bundanya dituduh jalan sama Nigel. Onyo marah besar. Lagi dan lagi, De Onsu diterpa cobaan. Cobaannya dari siapa? Dari para haters. Kalau kalian yang aktif untuk nonton TikTok, pasti ada sebuah akun yang sering lewat di FYP kalian. Yang mana saat itu memperlihatkan kebersamaan bunda dan Nigel pada saat lagi live. Jadi video itu diedit di slow motion sedemikian rupa. Seolah-olah mengarah ke hal-hal yang negatif.
Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Itu adalah video-video hoax yang beredar. Gara-gara akun ini, bermunculan para haters menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ada haters yang komen katanya melihat Bunda dan Niget lagi jalan berdua nonton di bioskop. Anak mana coba yang terima ketika ibunya digitukan oleh haters? Onyo emosi, onyo marah, onyo tidak terima. Untuk para haters, sebenarnya kalian itu tidak lebih pintar dari Onyo. Kenapa? De Onsu itu kalau mau kemana-mana pasti ngasih kabar ke anggota keluarga lainnya. Contohnya Bunda menonton, itu sudah ngasih kabar ke Onyo. Bunda menonton rame-rame. Sebelumnya Bunda sudah chat seperti itu ke putranya. Jadi yang nonton itu nggak hanya Bunda dan Niga, ya pengen ngakak jadinya. Tapi ada Auntie Wendy, ada host yang lain, Amanda, EQ namanya siapa lupa. Terus ada asisten lagi, ada pengasuh lagi, ikut juga nonton bersama Bunda. Jadi mereka rame-rame. Mana pernah kalian lihat Bunda kalau pergi itu cuma satu atau dua orang? Bunda itu sukanya kelompok, rame-rame. Gen pasti Airupen gak akan mau kalau Bundanya pergi sendiri, gak akan mau. Untuk membantah tuduhan dari haters, Onyo pun langsung mengambil laptop. Kemudian menunjukkan ke penonton bukti chat percakapan antara Bunda dan Onyo. Onyo, siang ini Bunda menonton rame-rame. Yang pasti ada Cik Wendy di situ ya, adik dari Bunda Sarwenda. Karena biasanya setiap weekend Bunda itu ngajak anak-anaknya ini keluar, yaitu Onyo, Talia dan Tania. Tapi karena trio Onsu ini lagi di villa dan Bunda kesepian katanya. Apalagi tahu sendiri rumahnya itu besar banget. Maka Bunda memutuskan untuk nonton bersama timnya. Dan live-nya Bunda akan selenggarakan nanti malam. Onyo pun menambahkan, urus saja urusanmu sendiri. Urus dulu masalahmu. Mimin sih yakin banget, haters ini masalahnya lebih besar dari masalah di Onsu. Onyo pun melanjutkan, jangan merasa menjadi orang yang paling sok tahu tentang keluargaku. Urus saja urusanmu sendiri. 2. Handphone Onyo rusak karena lemot. Bunda langsung membelikan iPhone warna putih. Jadi di video Mimin sebelumnya, kalau kalian nonton ya, itu memperlihatkan saat Betan menjelaskan kepada kita, handphonenya rusak, jadi ditinggal di Pondok Indah. Rusaknya itu karena lemot, mungkin kepenuhan. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Bunda? Hari ini juga, sahabat Teonsu, Bunda membelikan handphone baru, iPhone 14 warna putih dan sudah ada di meja kamar Betran. Pada saat Onyo lagi live, itu kan ada Bunda. Bunda memberikan komentar, handphonemu sudah ada di atas meja. Jadi di Onsu ini membeli sesuatu yang mahal. iPhone kan termasuk barang mahal. Itu mereka seperti beli kacang goreng, seperti membeli kerupuk. Mungkin padahal Onyo ini minta diservis saja. Karena kalau diservis pasti bagus lagi, dikosongin memorinya. Tetapi Bunda gak mau. Bunda membelikan handphone baru, new brand untuk Onyo. The Onsu Family adalah keluarga yang sangat diberkati. Semuanya terpenuhi, mereka mau apa saja selalu ada. Untuk haters, please deh, jangan coba-coba untuk ganggu keluarga ini. Banyak yang sayang sama mereka, banyak yang membela mereka. Dan tuduhan-tuduhan yang kalian alamatkan kepada De Onsu, itu semua hoax. Oke, sahabat De Onsu, demikianlah update Mimin untuk kali ini. Bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga De Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga De Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.